Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk memenuhi permintaan teman yang komen di salah satu postingan video Adpan K1508, yaitu permintaannya untuk bagaimana cara mengaktifkan mode radio dan mencari men-searching sinyalnya. Baik ya, kita mendekat agar lebih cepat ya. Pertama, kita hidupkan dulu speakernya tentunya. Ini untuk seri K1508, sedangkan untuk seri-seri lainnya pastilah kurang lebih aja ya caranya. Baik, kita mendekat ya. Ini saya naik kursi, ini terpaksa. Nah, ini tombol-tombolnya ya. Pertama-tama, ini kita minimalkan semua. Dan fungsi pada saat kita on kan, ini langsung fungsi Bluetooth ya. Langsung fungsi Bluetooth. Kita akan rubah ke mode radio. Nah, ini radio ya. Apa ini bacanya ini? 9,12 FM. Antenanya bisa kita tarik. Nah, antenanya bisa kita tarik ya. Kemudian untuk scanningnya, pertama kita tekan ini dulu ya untuk programnya. Kita mulai dari P1, program 1. Ini ya. Lalu scanning radionya, tekan dan tahan tombol pause. Tekan, nah, sampai dia jalan sendiri. Dia akan jalan, lalu jika menemukan sinyal maka dia akan berhenti dan menyimpan di masing-masing program yang telah kita tekan sebelumnya. Kita tunggu sampai selesai. Kebetulan di tempat kami kalau radio memang agak susah ya. Kita tunggu sampai selesai, bisa penonton bisa dipercepat aja videonya. Nah, sekarang sudah berhenti ya. Sekarang caranya, kita volumenya kita naikkan. Kita tekan ini ya, tombol next. Program 1 tidak ada, program 2 tombol next ya kita tekan ya, program 3, program 4. Nah, ini ada sedikit nembang ya. Kita coba lagi. Nah, itu ya caranya ya. Nah, biar jenis sinyalnya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin bertanya bagaimana cara mencari radio di speaker Adpan K1508, saya ulangi lagi untuk kesimpulannya. Pertama, setelah dihidupkan kita alihkan mode dulu ke mode radio ya. Kita tekan next atau previous sampai ke angka 1, program 1 ya. Lalu tekan dan tahan tombol play dan pause. Nah, dia akan menyimpan sendiri di masing-masing program. Untuk menghentikannya kita tekan aja ini. Nah, lalu kita tekan next atau previous untuk menyimpan memainkan sinyal radio yang telah didapatnya di masing-masing program. Baik ya, terima kasih karena kawan-kawan sudah komen dan request. Berikutnya bila ada permintaan lagi kami akan usahakan untuk memenuhinya ya. Terima kasih. Seperti biasa, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya, menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jangan lupa like, comment, share dan tentu saja subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua. Ya, tampilannya.